Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku, bertemu kembali dengan channel PNS Nagan. Ini di akhir bulan Syaban menjelang bulan Ramadan, kita panen terakhir ini. Insyaallah untuk modal lebaran lah kita panen di untuk modal Ramadan. Nah, itulah. Ini kita panen di area kebun Simpang 2, Kecamatan Taduraya, Kabupaten Nagan Raya, bosku. Ini buahnya ya lumayan, stoknya masih lumayan ada. Alhamdulillah untuk stok ke depan masih aman. Nah, ini buahnya masih banyak di atas, walaupun belum terlalu besar-besar atau belum matang, tapi ya adalah matang 1-2 janjang dalam per pokoknya. Jadi cukup untuk modal menjelang Ramadan ini. Buahnya agak hitam-hitam sedikit, sebenarnya sudah masak, cuman di kamera HP kentang ini ya seperti ini. Ini agak cerah jadi merah, pak merah. Nanti lagi kita turunkan terus bosku, asal merah walaupun agak hitam sedikit. Nah, tapi di sini pabriknya tidak terlalu mempermasalahkan, asal sudah ada oren-oren isinya sudah jadi langsung lolos sortasi bosku. Jadi tidak perlu ditunggu brondol sampai 5 butir 5 biji baru dipanen. Nah, asal merah tidak perlu ditunggu brondol, langsung kita turunkan bosku. Oke, ini di pinggir jurang bosku, jadi perlu trik-trik khusus. Nah, ini dia, setelah dipotong langsung didodos di buahnya biar tidak meluncur ke jurang bosku. Ini ada dua tandan yang masak. Oke, diturunkan terus bosku. Oh, dah nggak ada pak. Semangat pemanennya luar biasa. Oke bosku, kita tunggu selesai dipanen. Ya, selesai bosku, tinggal muat ke dalam mobil ini bosku. Kita tunggu selesai bosku. Ada apa yang macam ni? Kita awal dia apa kata? Kata kita menyempung awal dia. Tengok, tengok apa dia?
Setahunnya dia ke? Pacu dia. Ha? Buat raya tu dia ke? Dan hoa kan rupanya di cek datang benar ni dulu dah masa kejak di lewu tu. Huh?
full ke.